Halo, 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 halo. Hai, hai, hai. Assalamualaikum. Udah pukul 12:30 malam. Ada yang dah tidur barangkali. Hai, Cik Puji. Kita masih lagi di lokasi syuting Siri Mastika. Mata dah ngantuk sebenarnya tengah menunggu next scene. Waalaikumsalam, selamat malam. Nak tidur dah kah? Hai Abang Long, cakap selamat hari ibu kepada apa ni Kak Long? Buat apa tu? Pergi karaoke ke? Hai Farida. Kawan-kawan air ramai kata muka. Eh, ya ke? Ni pelanduk. Apa pelanduk pula orang kata muka tujuh muka serupa kan. Hai Kak Long. Buat apa tu? Celebrate hari ibu ke? Hai persis permata. Zenji. Hai babe. Apa khabar semua? Muka sihat walafiat. So, mata duk layan dah ngantuk kan. Dia takut sebelum tertidur nak tunggu next scene. Kita layan lah dulu. Kawan-kawan semua ada online ni, alhamdulillah. Ada satu scene Faizal kat luar, Faizal Hussein dengan Galak. So tengah shoot, after that scene lepas tu my scene. So adalah break sekejap. Sunyi sepi je lah kat dalam bilik ni. Tadi dah hampir nak tertidur dah. Alamak, ada semut dah pula. Sekarang ni musim banyak semut hitam tu lah. Kak Long cari mood. Cari mood. Cari mood nak lipat baju. Kita dah lipat lipat baju dah tadi. Tadi ada scene lipat baju. Dah ada mood dah tadi. Dah lepas satu kat belakang nampak tu. Make up artist. Dekat artis kita. Kita tengah live kat Facebook. Inilah the Hi. Famous. Hi. Sorry, Aina tak sihat. Sebab tu muka macam ni. Itulah dia. Siapa kenal Liang Kasim? Tu wife dia lah tu. Wife dia make artis. Satu apa industri. Ya Kak Long. Mata bongkak. Yolah dari pagi Kak Long. Nak menahan. Lepas tu dalam bilik ni gelap pula. Lampu kuning je. Bongkak sebelah. Kalau cukup lighting tak adalah golap sangat. Bilik ni pula bilik jenis kayu semua kan. Ni kayu-kayu tebal-tebal tu. Gelap tu. Colour coklat semua. So, lagilah golap. Sampai kita orang cerita ni. Mungkin sampai ke pagi kot. Nak tidur ke benda je Kak Long. Tengah syuting. Tak boleh tidur. Kan tidur. Kalau tertidur. Terlelap. Bangun lagi bengkak mata. Lepas ni kita ada scene. Scene masuk dalam semak. Tengah menunggulah ni. Yang Kak Long tak tidur. Kenapa? Banyaknya semut hitam. Memanglah dah malam. Dah malam tak semestinya tidur. Ni daripada pagi ke pagi ni nak menghabiskan semua scene. Ada lagi berapa scene ni? Ada lagi 5, 6 scene. 6, 7 tadi. 7. Ada lagi 5 scene lagi. Busuk-busuk pukul 4 kot. Anyway, again nak ucapkan selamat hari ibu. Okay, semalam kita dah ucapkan awal-awal dah. Tapi takut kan tengah syuting tak sempat nak ucapkan. Ini tapi kebetulan pukul 12:30 malam ni. Kita break satu scene. Kita orang baru balik melepak dengan Ciong. Lepak kat mana tu Kak Long? Kat karaoke ke? Hai As. Lama tak jumpa As. Apa khabar? Jumpa dalam Facebook je. Kaedahnya. Okay. Ada lagi 4-5 scene. Habis subuh.
Wah, rock band. Bukan rock band. Kat mana tu kat lo? Ah, itu pergi tak tahu pun. Thank you sembah ribu juga. Thank you Azhar. So, hopefully semua sihat walafiat. Ah, ini kita punya. Alamak, dia malu lah pula. Ah, itu dia. Wardrobe person. Sama ibu juga. Kena jadi betul-betul untuk Farah. Okay, thank you. Okay, salam kat Farah banyak-banyak. Okay, salam banyak-banyak pula. Ha, yelah, banyak-banyak kirim salam sayang banyak kat dia. Okay, insyaAllah nanti kita sampaikan. Love you too. Tai Long, buat apa? Pergi mancing ke? Mat Kri. Ha? Jom makan dulu. Dah makan dah. Dah makan malam dah. Tunggu supper pula. Supper, supper. Ha, itu nak makan burger bakar habis. Alah, Fras betul lah. Lama tunggu nak balik. Hey Shirin. Tengah tengah berteater eh. Sorry lah, tak dapat nak turun. Eh, ramai tak tidur lagi. Ingat saja-saja je nak live kan sementara nak tunggu scene tu. Rupanya ada orang. Eh, dapat bunga purple. Siapa bagi bunga purple tu eh? Tak nampak. Kalau kita bagi, kita nampak muka kita keluar. Itulah mata lembam lah. Tadi mata tak lembam sangat. Bengkak lah mata. Pedih. Syirin buat apa? Tak habis lagi latihan ke apa ke? Kat mana? Kat Dewan ke? Mak Kri. Yelah tah. Apa yang sedapnya? Makan apa? Makan burger ke? Tak tutup lagi ke stall? Burger bakar kat Jitra. Ha, ni besok, esok, lusa insyaAllah lah siap lah kot sambal pendekar kita tu. Minggu ni by end of this week bolehlah pakat post apa nak. Meh ajak producer ke Pangkor syuting. Kak Lu dah kerja kat Pangkor balik kan? Boleh bawa rock band fishing. Eh, by the way, Abang Ah tadi dia teman kita pada pagi kat rumah kita syuting ni pula. Belakang tu ada sungai. Jadi pot dia lah. Mancing ni pada pagi sampai ke petang dapat 6 ekor kot ikan katanya. Okay, thank you Kak Long. Eh, thank you, thank you, thank you. Adik cik. Kita menang ke? Dah menang ke? Kedah, Kedah, Kedah. Boleh. Kat mana tu? Cuti sekolah apa hari bulan? Tom Yang. Tom Yang pula. Tom Yam udang galah. Kat mana Tom Yam tu? Oh, makanlah tengah-tengah malam. Alah. Apa sebab pula putus-putus? Kat sini okey je 4G. Alah. Apa ni Mak Kri, kami tengah diet sebulan. Duk lo start makan tak fikir apa. Ni tengah diet. Yes, 3-0. Tadi tengok dapat tengok apa, dapat tengok sekejap lah kan. 1-0, 3-0 rupanya no. Alhamdulillah. Kak Long tadi bila sebut bangah dah tak dengar. Ya ke? Tak ada. Apa bangah tadi mancing kat belakang location ni ada sungai. So dapat ikan keli katanya 6 ekor. Hai. Hai Helmi. Tidur pun. Tidur ke mengigau ni? Tidur pun boleh hantar smiley lagi eh. Mat. Derih dengan Liza belanja tom yam. Magri, kalau nak makan tom yam, pergi kat Siam tu lah. Lagi sedap. Krabi kah, no? Paling tidak pun dekat mana tu. Apa ke nama tu? Alah, lupalah pula yang sempadan tu. Selalu kita pergi kat situ tu. Ada bus station semua tu. Apapun, esok semua orang cuti. Kita balik ni mungkin pagi lah. Sebelum subuh kot. Habislah. Besok relax kejap. Isnin start lah.
mempendekarkan diri dengan sambal-sambal, menyambal pendekar. Alhamdulillah setakat ni order memberansangkan. Hujung minggu boleh hantarlah sekali jalan semua. Selamat Syahizah, tak ada lagi ke? Tak boleh tidur lah Kak Mihoy. Tengah syuting sekarang ni. Ini ambil peluang lah kan. Sementara dia orang tengah shoot satu scene kat luar tu. Sebelum scene kita lagi satu. Dah next scene dah. 14. 14. 14, 14. Kita ada ke tak ada ke? Alhamdulillah makri. Tu jadi anak kita. Nama dia Haris. Tu ha. Hai. This is Haris live. Assalamualaikum. Kau masih bekerja keras lagi. Itu anaknya. Suaminya Faizal Husin. Anak tunggal kita orang tu. Kita orang duduk kat rumah ni. Rumah hujung dunia. Sambal pendekar siap nanti no. Alhamdulillah. Hai Kimi. Amai aku punya tak tidur lagi ni. Oh malam minggu. Okey. Kita je yang tak tahu malam apa. Apa. Eh seronoklah pula. Alhamdulillah. Selalu kadang kita cuba buat live ni tak ada ramai orang online. Okay, by the way, kita nak cerita cerita yang kita tengah shooting sekarang ni untuk Astro Prima. Makri, okay, scene ke berapa? Selang satu scene ni, satu scene sebab Abang Galak dah datang. Dia ada satu scene je. So, dia nak habiskan scene dia dululah. Lepas habis scene dia, lepas tu sambung baliklah scene kita orang tiga beranak. Cerita ni, cerita 13 episod. So, cerita-cerita daripada majalah Mastika. Tahu lah, majalah Mastika kan semua cerita seram-seram, cerita misteri-misteri, macam tu lah kan. Jadi, kita punya episod ni, tajuk dia Kereta Rosak. Waalaikumsalam, Din. Muhammad Saifuddin. Alhamdulillah, siap walafiat. Orange Tree. Kita orang tengah syuting dekat sempadan Kuang and Sungai Buloh lah. Jauh ke dalam. Biasa dia orang syuting kat sini. Cerita ni 13 episod, banyak-banyak ada yalah misteri-misteri, seram-seram. Besok kita orang ni pun, kita tiga beranak ni duduk dekat kampung, hujung kampung. So adalah sesuatu yang berlaku. Nak tengok, kena tunggulah dekat Astro Prima nanti. Episod 8 insyaAllah. Tak 8, 9 macam tu lah. Sebab mungkin ada perubahan nak ikut asalnya episod 9. Okay. Waalaikumsalam Noris Naini. Dah lama tak nampak. Kita kat Facebook je lah. Alhamdulillah. Tahun ni actually adalah ada offer. Ada 3 kali offer lah untuk syuting. Tapi kebetulan timingnya tak kena. Lepas tu ada sekali tu untuk, patutnya bulan ni kita melakukan tetap bangsawan lah. Bangsawan kan, tapi atas sebab-sebab yang tertentu tak dapat juga. So kiranya job syuting ni job yang pertama untuk tahun ni. Bulan 5 kan, setelah 5 bulan. Alhamdulillah lah dapat juga. Area Abang Rashid CB Din. Ya ke? Sungai Buloh macam ni ramai orang syuting kat sini. Tapi rumah yang kita syuting ni pun ramai juga orang syuting. Cantik rumah dia. Rumah kayu. Dia homestay lah actually. Dia orang buat memang sewa, bukan untuk syuting je. Untuk siapa-siapa nak duduk sini pun berehat-berehat boleh. Belakang ada sungai. Lepas tu ada kawasan luas lah. Mak Kri, insyaAllah dalam lepas siap menyambal ni and then settle apa kerja Betulah. Yang patut kita akan balik lah mungkin bulan puasa lah, bulan puasa balik insyaAllah. Alhamdulillah ni rezeki.
itulah area sana kalau rumah kampung cantik-cantik. Alhamdulillah. Ya, Din. Memang kat sini banyak. Tapi kena pandai carilah. Nak rumah besar ke, nak rumah kecil ke. Macam-macam ada. Rumah tiga tingkat pun ada. Dah dah habis dah. Saya ada. Yang mana? 14. 14. Tu tak saya cakap. Yang mana atas? Ah, yang dia ajak. Tu juga. Hah? Yang tadi tu sama dengan bapak dia ajak tu. Oh. Kan sama. Naik balik sini. So dia orang berdua jelah. Pandai dah saya. Maksudnya bukanlah lasin dia. Lasin apa? 5 kan? So kita kena tunggulah 1 sen lagi. Lasin 5. Eling. Serius? Tempat dia sama ke kak? Dia punya shot tu sama tempat dia. Ni. Ni nak buat ni. Tadi dia buat kan? Dengan atuk tu kan? Sama dia masuk je sama tempat dia. Oh. Hmm. Bukan naik balik atas lah. Tak. Oh, okey okey okey. Keluar tadi bapak. Okey okey. Lepas tu, lepas tu sini kita lah 5. Oh, okey. Alright. Kau nak ubah. Nanti kita pun online juga naik atas. Hai, assalamualaikum. Nanti Wan kita pun online juga. Tak tidur. Selamat hari ibu. Mega artis siapa kak? Kok kenal Kak Su. Kenal kok. Orang lama wife. Ni siapa? Alah. Tadi dah sebut dah terlupa pula. Jadi kita indon lah kan. Alah, siapa ni? Siapa ni? Alah, yang Kasim. Ya Allah, susah betul aku nak jumpa nama yang Kasim. Kak Su, wife yang Kasim. Yang Kasim tak ada kat sini sekarang ni. Dia dekat mana? Hong Kong eh? China eh? Hong Kong. Shooting. Stuntman boleh pergi mana-mana satu dunia. Dahsyat eh? Okay, kalau macam tu, kejap lagi kita sambung syuting. Tapi scene dia panjang lah. Satu muka. Sekejap macam dua orang je, lepas tu scene kita pula. Okay, begitulah ceritanya. Cerita kita di rumah kita ini. Kita ada mendengar bunyi-bunyi, suara-suara misteri. So, kita orang tiga beranak saja. So, pada situ adalah yang berlakon sekali. Family kita tiga orang, si Haris, kita lepas tu Faizal Hussein, Egalak tu dia jadi lelaki misteri. And then siapa lagi besok? Besok siapa lagi artis Ahmad. Oh ya, yeah. Abang Ranza Ahmad. Kita punya Sifu tu. Sifu. Sifu kita ni kat Batu Tiga Syalam dulu. Jangan tak tahu, jangan terkejut. Kita dulu racing kereta. Din job besar. Mestilah job besar, Din. Tengok orangnya pun besar. Hai, bro Nas. Khabar rewa. Thank you, Noris. Alhamdulillah. Boleh lah. Kan, apa yang ada rezeki datang depan mata melintas, kita ambil insyaAllah. Cuma tunggu orang offer je. Kalau ada orang offer je, kita ambil lah. Kalau kena, alhamdulillah. Bro Nis. Nak jadi berlakon. Bukan dah berlakon lah. Bukan jadi berlakon lah ke? Mata dah lain lah. Cerita apa pula kepala kembang ni? Yang tadi tu? Masika baru. Yang aircon tiba-tiba jadi panas tadi tu. Kan? Ni dah elok dah. Kita duduk seseorang je elok terus aircon. Satu hari aircon sejuk tau. Awak masuk tiba-tiba terus panas. Din last jumpa abang yang kasih masa jual filem Jebat. Bila tu? Lama dah. Sekarang dia mengata pergi. Okay. Siapa kat... kalau ada siapa-siapa lagi yang ramai selalu tanyalah. Sebab itu kita dah habis buat kelas lakonan. Lepas tu ada lagi yang tanya nak join. So buat masa ni memang tak dapat lagi lah. InsyaAllah nanti lepas raya ke. Terima kasih Almi. Awak macam mana? Shooting awak okey? Semua lancar? Hopefully semua okey lah. Nanti
apa-apa update lah. Alright. Rasanya mata pun dah pedih lah. Tak apalah, kita nak rehat sekejap. Sementara nak tunggu, tadi ingatkan lepas ni sing kita dah susun saja nak borak-borak, nak hilangkan ngantuk. Tapi kalau ada lagi satu scene lagi before scene kita, kita rehat sekejap lah sebelum sambung. Anyway, thanks a lot kepada semua yang sudi melayan sama-sama melayan kita layan ngantuk ni. Thanks a lot. Okay, nanti free-free kita live lagi. Kita dapat bunga purple. Bye. Assalamualaikum. Okay, thank you Kak Long. Kak Long pun rest juga. Good night. Good night sekejap je. Kita take a nap sekejap lah 5 minit. Kalau dapat. Lagi gelap mah dia orang tutup lampu kat belakang. Kak kisahlah Kak Abang Sadiq, insyaAllah. Okay, Din. Okay. Bye-bye. 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 Kita sebelum tu kita tunjuk bilik ni. Bilik. Kita tunjuk location ni sikit. Cantik rumah dia. Abang ni bagi cek kelapa. Hai, selamat malam, Manzur. First check. Okay. Bilik cantik ni. Second check, Agus kah? Ha? Ini kita punya assistant director kita. Cik Ian kita. Ni Adi. Lepas tu kita tunjuk director. Director kat mana? Director kat sana, kat luar. Kat luar. Lupa gelap. Tak nampak. Besok. Kita cuba tengok. Ni lah rumahnya. Rumahnya. Nampak ke? Nampak rumah je pun menyeramkan. Menyeramkan. Tada. Tak ada. Director ada. Nanti kita syuting kat luar tu. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum.